Mabes Polri mengamankan enam orang yang diduga terlibat tindak pidana terorisme jaringan Abu Umar. Dari tangan mereka, petugas mengamankan tiga pucuk senjata laras panjang, dua laras pendek, dan 706 peluru berbagai ukuran. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Saud Usman Nasution, Selasa 15 November, mengatakan senjata-senjata tersebut dipasok dari Mindanao, Filipina. Menurut Saud, dengan penangkapan ini pihaknya akan memperketat pengamanan, terutama di wilayah pesisir. Densus 88 juga telah melakukan penyisiran di hutan kawasan UI Depok untuk mencari senjata yang disembunyikan para pelaku. Namun hasilnya masih nihil karena keterangan pelaku berubah-ubah. Para tersangka diringkus Densus 88 pada hari Sabtu 13 November yang lalu. Tiga orang ditangkap di wilayah Tangerang terdiri dari DAP 34 tahun, BH alias Dodi 35 tahun, dan S. Sementara seorang lainnya, AA alias Agung, ditangkap di Rawabadak Utara, Jakarta Utara. Pada hari Minggu 14 November, Densus 88 kembali membekuk dua tersangka lainnya, DWT 50 tahun, pedagang sayuran yang ditangkap di Durian Sawit, Jakarta Timur, dan Sugi alias SGO, pedagang nasi goreng, ditangkap di Jati Rahayu, Bekasi. Kini, keenam terduga teroris tersebut langsung diamankan di Mabes Polri, berikut sejumlah barang bukti. Dari Jakarta Selatan, Adin Widodo, Poskota TV, melaporkan.